di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Dua Macam Penyerakan. Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dua penyerakan ini merupakan bagian dari nubuat Yakub untuk anak-anaknya di hari tuanya. Jadi pada saat itu Yakub sudah mau meninggal, ia memanggil semua anak-anaknya dan ia hendak memberkati sekaligus bernubuat mengenai anak-anaknya. Dan kita mau sama-sama melihat apa nubuat yang disampaikan oleh Yakub atau berkat yang disampaikan oleh Yakub. Mari kita sama-sama melihat di dalam Kitab Kejadian, Kitab Kejadian Pasal ke-49. Kitab Kejadian Pasal 49. Kitab Kejadian, Pasal ke-49. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa eh, Yakub bernubuat bagi setiap anaknya. Satu persatu disebut. Tetapi, ada satu hal yang unik. Yaitu, ia memberikan nubuat atau berkat bagi Simeon dan Lewi secara bersamaan. Kita akan sama-sama melihat apa berkat atau nubuat yang disampaikan oleh Yakub kepada Simeon dan Lewi. Mari kita sama-sama melihat di ayat yang kelima hingga ayat yang ketujuh. Ayat yang kelima hingga ayat yang ketujuh. Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. 6. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka, Janganlah kiranya roku bersatu dengan perkumpulan mereka sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. 7 Terkutuklah kemarahan mereka sebab amarahnya keras, terkutuklah keberangan mereka sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam, di dalam Tuhan, ternyata yang diterima oleh Simeon dan Lewi bukan berkat, melainkan sebuah kutukan bagi mereka. Dan apa nubuatan yang disampaikan oleh Yakub kepada Simeon dan Lewi? Dikatakan, aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan Menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita sama-sama coba merenungkan, memikirkan kenapa Yakub begitu kerasnya terhadap Simeon dan Lewi, bukan berkat yang diterima oleh Simeon dan Lewi, tidak seperti anak-anaknya yang lain, melainkan yang diterima oleh Simeon dan Lewi ialah sebuah kutukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hal ini bukan serta-merta eh, asal dilakukan oleh Yakub, melainkan ada satu peristiwa yang melatar belakangi nubuatan ini, sehingga mengapa Simeon dan Lewi bukan menerima berkat, melainkan menerima kutukan. Dan meskipun eh, peristiwa tersebut sudah lama terjadi, tetapi ternyata peristiwa ini sangat menyakiti hati Yakub dan sangat tidak disukai oleh Yakub. Karena kita bisa sama-sama melihat di akhir hidupnya, di hari tuanya, peristiwa tersebut tidak terlupakan oleh Yakub. Ini menunjukkan peristiwa tersebut meninggalkan kenangan yang mendalam bagi Yakub. Apa peristiwa yang melatar belakangi sehingga Simeon dan Lewi mendapat kutuk bukan mendapat berkat? Kita akan sama-sama melihat di dalam Kejadian Pasal ke-34. Kita akan sama-sama melihat di dalam Kitab Kejadian Pasal ke-34. Kitab Kejadian Pasal ke-34. Di sini ada satu peristiwa yang terjadi di dalam Kitab Kejadian Pasal 34, namun kita tidak akan membaca semua ayatnya. Saya akan coba menceritakan apa yang terjadi di dalam kejadian pasal 34 ini. Uh, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada saat itu suatu kali, uh, di mana adik perempuan mereka yang seibu dengan mereka, yang seibu dengan Simeon dan Lewi, yaitu Dina. Uh, Dina ini sedang mengunjungi, sedang mengunjungi perempuan-perempuan orang Kanaan, atau negeri Kanaan. Dan ketika, Dina sedang mengunjungi perempuan-perempuan negeri Kanaan. Ia terlihat oleh Sikem. Sikem merupakan penduduk Kanaan, dan uh, yang dilakukan oleh Sikem ialah Sikem melarikan Dina dan menodai Dina. Lalu, Sikem menjadi jatuh cinta kepada Dina, sehingga uh, Sikem dan ayahnya hendak mengambil Dina menjadi istri bagi Sikem. Kemudian, uh, Sikem dan ayahnya mereka datang mengunjungi Yakub dan menyampaikan niatan mereka bahwa mereka hendak mengambil anak perempuan Yakub Dina untuk menjadi istri bagi Sikem. Ketika Sikem dan ayahnya menceritakan uh, keinginan mereka di depan Yakub dan juga kakak-kakaknya, uh, Sikem berkata bahwa "saya rela memberikan apapun demi mendapatkan Dina menjadi istrinya." Uh, singkat cerita, kakak-kakaknya, uh, Simeon dan Lewi, memberikan satu syarat, yaitu setiap laki-laki di kota Sikem, di kerajaan Sikem, harus disunat. Barulah kakak-kakaknya mau memberikan dina kepada mereka. Kemudian, ketika mendengar uh, syarat daripada... Kakak-kakaknya, Sikem dan ayahnya menyetujui permintaan mereka. Lalu, mereka kembali ke kerajaan mereka, ke kota mereka, dan menyampaikan uh, syarat yang disampaikan oleh Simeon dan Lewi oleh kakak-kakaknya. Sing, uh, dan singkat cerita, Sikem dan ayahnya itu berhasil meyakinkan penduduk kotanya, uh, kerajaannya, untuk disunat setiap laki-laki yang ada. Di sana, kemudian setelah disunat pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah Simeon dan Lewi sambil membawa pedang, menyerang kota itu, dan dengan tidak takut-takut mereka membunuh setiap laki-laki, termasuk si Kem dan ayahnya, dan mengambil adik mereka, Dina, kembali pulang. Dan ketika e, hal ini... E, diketahui oleh Yakub, Yakub sangat marah, sangat kecewa karena peristiwa ini membusukkan nama Yakub dan membahayakan keluarga Yakub karena mereka dapat diserang oleh suku-suku Kanaan yang lain. Nah, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, karena peristiwa ini, maka Simeon dan Lewi dikutuk oleh Yakub, dan apa kutukan yang disampaikan oleh Yakub bahwa... Simeon dan Levi dinubuatkan bahwa mereka akan terserak. Maksudnya adalah ketika mereka nanti masuk ke dalam tanah kanaan, mereka tidak akan mendapatkan tanah yang terpusat, melainkan mereka akan terserak. Dan nubuatan untuk kedua suku ini pun sungguh terjadi. Namun, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ternyata ada dua macam penyerakan: yang satu negatif dan yang satu positif. Simeon dan Lewi sama-sama terserak, tetapi yang satu terserak dan hilang lenyap. Yang satu lagi terserak dengan menjadi suku yang spesial dan mendapatkan peran penting di Israel. Mari kita akan sama-sama melihat penyerakan yang pertama, yaitu yang negatif yang terjadi pada suku Simeon. Kita akan sama-sama melihat terlebih dahulu di dalam kitab bilangan. Kitab bilangan pasal yang ke-1. Bilangan pasal yang ke-1 ayat yang ke-23. Bilangan pasal yang ke-1 ayat yang ke-23. Jumlah yang dicatat dari suku Simeon ada 59.300 orang. Kita ingat sama-sama, 59.300 orang. Kita akan sama-sama melanjut melihat ke dalam bilangan pasal yang ke-26. Bilangan pasal yang ke-26. Bilangan pasal yang ke-26, ayat yang ke-14. Bilangan pasal yang ke-26 ayat yang ke-14 Itulah kaum-kaum orang Simeon, 22.200 orang banyaknya. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Tadi kita sudah sama-sama membaca di bilangan pasal yang pertama, itu merupakan pertama kalinya Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk menghitung Orang-orang Israel, terutama adalah laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas. Setiap suku dicatat dan terdapati uh, jumlah dari suku Simeon, laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, sejumlah 59.300 orang. Kemudian setelah terjadi beberapa peristiwa di bilangan 26, Tuhan memberikan perintah yang kedua kalinya kepada Musa untuk menghitung kembali... Uh, Laki-laki berumur 20 tahun ke atas semua suku dihitung kembali, dan ternyata jumlah dari suku Simeon berkurang banyak. Ketika dihitung kedua kali jumlahnya menjadi 22, 22,200 orang, kalau kita hitung kita kurangin, ternyata jumlah suku Simeon berkurang sebanyak 37,100 orang. Pengurangan yang terjadi, eh, yang dialami oleh suku Simeon adalah sangat banyak sekali. Pengurangannya sangat drastis sekali dibandingkan dengan suku-suku yang lain. Ada suku-suku yang lain yang lebih, ada yang bertambah, ada yang berkurang. Tetapi kalau Simeon dengan jelas, kita langsung bisa melihat terjadi perubahan yang sangat signifikan yang dialami oleh Simeon. Nah, pengurangan ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, merupakan eh, dimulainya. Nubuatan yang disampaikan oleh Yakub bahwa mereka akan terserak di antara orang-orang Israel. Kenapa jumlah dari suku Simeon ini berkaitan dengan nubuatan Yakub? Mereka akan terserak apa hubungannya? Kita akan sama-sama melihat dalam Kitab Yosua pasal 19. Yosua pasal 19. Yosua pasal 19 ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-9. Yosua pasal 19 ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-9. Undian yang kedua pun keluarlah bagi suku Simeon untuk suku bani Simeon menurut kaum-kaum mereka milik pusaka mereka ada di tengah-tengah milik pusaka bani Yehuda. 9 Milik pusaka Bani Simeon diambil dari bagian Bani Yehuda, karena bagian Bani Yehuda itu terlalu besar bagi mereka, maka Bani Simeon menerima milik pusaka di tengah-tengah mereka. Bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dari sini kita bisa sama-sama melihat: sesungguhnya dapat dikatakan Simeon itu tidak memiliki tanah yang terpusat, karena dengan jelas dikatakan Alkitab mengatakan bahwa bagian dari Simeon ini diambil dari bani Yehuda. Kenapa bisa diambil? Karena jumlah mereka Simeon tidak terlalu besar. Seperti yang tadi kita sudah baca di kitab Bilangan, jumlahnya berkurang drastis, berkurang sangat banyak. Sebanyak 37.100 orang langsung hilang, berkurang. Dan karena Uh, jumlahnya sedikit maka dikatakan mereka menerima milik pusaka di tengah-tengah suku Yehuda. Jadi kalau misalnya kita uh, ada yang bertanya di mana wilayah suku Simeon? Kita akan menjawabnya di tengah-tengah suku Yehuda. Jadi bisa dikatakan mereka tidak memiliki tanah yang benar-benar tersendiri khusus untuk mereka. Tidak Berbeda dengan suku-suku yang lain, mereka memiliki batasan dan wilayah yang jelas, di mana uh, wilayah suku Yehuda, di mana wilayah suku Benyamin, di mana tanam pusaka milik Gan Zebulon, dan lain-lain. Berbeda dengan Simeon, Simeon terserak di antara anak-anak Israel, mereka mendapatkan milik pusaka di tengah-tengah suku Yehuda, mereka tidak memiliki tanah yang terpusat inilah yang terjadi inilah nubuatan yang terjadi yang disampaikan oleh Yakub kepada anak-anaknya yaitu kepada Simeon dan Lewi dan kalau kita lihat lebih lanjut saat terjadi perpecahan di kerajaan Israel yaitu ketika terbagi menjadi dua kerajaan Utara dan kerajaan Selatan kalau kita perhatikan kerajaan Selatan hanya disebut suku Yehuda dan Benyamin. Kita akan sama-sama melihat di dalam dua tawarik pasal yang ke-11. Dua tawarik pasal yang ke-11. Dua tawarik pasal yang ke-11 ayat yang ke-1. Dua tawarik pasal yang ke-11 ayat yang ke-1. Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan kaum Yehuda dan Benyamin. 180 ribu teruna yang sanggup berperang untuk memerangi orang Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepadanya. Bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Dari sini kita bisa sama-sama melihat dengan jelas bahwa dikatakan hanya suku Yehuda dan Benyamin. Kalau kita uh, renungkan tadi. Kita sudah sama-sama melihat bahwa suku Simeon mendapatkan wilayah di tengah-tengah suku Yehuda, tetapi barusan kita sudah sama-sama membaca. Hanya disebutkan suku Yehuda dan Benyamin saja, di manakah suku Simeon? Padahal Simeon tinggal di wilayah Yehuda. Apakah suku Simeon pindah ke utara? Alkitab tidak menyebutkannya. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Ini menggenapi nubuatan dari Yakub, yaitu mereka terserak. Suku Simeon terserak dan dapat dikatakan mereka seperti hilang atau lenyap dalam sejarah. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, inilah penyerakan yang pertama yang bersifat negatif yang dialami oleh suku Simeon. Kita akan sama-sama sekarang melihat penyerakan yang kedua, yaitu yang positif yang terjadi pada suku Lewi. Kita akan sama-sama melihat di dalam Kitab Yosua, Yosua pasal yang ke-21. Yosua pasal yang ke-21, Yosua pasal yang ke-21, ke ayat yang ke-21. 41 hingga ayat yang ke-42. Yosua pasal 21, ayat 41 hingga ayat yang ke-42. Seluruhnya kota-kota orang Lewi di tengah-tengah milik orang Israel ada 48 kota dengan tanah-tanah pengembalaannya kota-kota itu masing-masing ada tanah-tanah penggembalaannya di sekelilingnya. Demikianlah kota-kota tadi seluruhnya. Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sama seperti suku Simeon, suku Lewi pun juga terserak. Dikatakan mereka mendapatkan eh tanah di tengah-tengah milik orang Israel. Jadi, mereka sama seperti suku Simeon, tidak memiliki tanah yang terpusat. Bahkan dapat dikatakan suku Lewi terserak jauh lebih luas lagi, lebih besar lagi, karena mereka terserak di 12 suku. Jadi dimanapun ada wilayah uh, suku Israel, wilayah dan uh, wilayah Naftali, Asir, Gad, selalu ada suku Lewi di tengah-tengah mereka. Jadi mereka itu uh, suku Lewi ini terserak di 12 suku. Ya. Dan ini pun menggenapi nubuatan dari Yakub bahwa Simeon dan Lewi akan terserak di antara anak-anak Israel. Tapi Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, penyerakan suku Lewi ini yang tadinya sebuah kutukan sekarang menjadi sebuah berkat. Penyerakan yang dialami suku Lewi ini merupakan penyerakan yang indah, merupakan penyerakan yang uh, yang positif. Nah, bagaimana bisa penyerakan sukulewe ini menjadi penyerakan yang indah, menjadi penyerakan yang positif? Kita akan sama-sama melihat di dalam kitab bilangan, kitab bilangan pasal yang ketiga. Kitab bilangan pasal yang ketiga. Bilangan pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-13. Bilangan pasal 3 ayat 12 hingga ayat yang ke-13. Sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel ganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku sebab akulah yang Punya semua anak sulung pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan. Semuanya itu kepunyaanku, Akulah Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa penyerakan suku Lewi bisa menjadi penyerakan yang indah yang bersifat positif? Karena dengan jelas dikatakan bahwa Tuhan mengambil orang-orang Lewi dari antara orang Israel untuk menjadi kepunyaan Tuhan. Ini bisa dapat dikatakan bahwa Tuhan itu memilih suku Lewi untuk melakukan pelayanan di kemah suci untuk melayani Tuhan. Tadinya semua anak sulung dari suku-suku Israel yang dipilih oleh Tuhan untuk melayani Tuhan untuk melakukan pelayanan di Pelayanan di Kemah Suci, tetapi sekarang jadi hanya suku Lewi saja. Tadinya Tuhan memerintahkan setiap anak sulung dari setiap suku dipilih Tuhan, diambil Tuhan, menjadi kepunyaan Tuhan untuk melakukan pelayanan di Kemah Suci untuk melayani Tuhan. Tetapi sekarang hanya suku Lewi saja yang dipilih oleh Tuhan, menjadi kepunyaan Tuhan untuk melakukan pelayanan di Kemah Suci untuk melayani. Tuhan ini jadi merupakan suatu berkat bagi suku Lewi, karena mereka bisa dipilih menjadi kepunyaan Tuhan. Bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, yang menjadi pertanyaan buat kita: bagaimana bisa suku Lewi, yang tadinya sama-sama terserak seperti Simeon, tetapi mereka suku Lewi ini? Dapat menjadi suku yang spesial, dipilih oleh Tuhan, dan memiliki peran penting di Israel. Bagaimana bisa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ada satu peristiwa yang mengubah kutukan yang diterima oleh suku Lewi menjadi berkat bagi suku Lewi? Satu peristiwa yang mengubah nilai mereka di mata. Tuhan yang mengubah nilai suku Lewi di mata Tuhan, kita akan sama-sama melihat di dalam Keluaran pasal 32, Keluaran pasal 32, ayat yang ke-26, Keluaran pasal 32, ayat yang ke-26. keluaran 32 ayat 26 maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata siapa yang memihak kepada Tuhan datanglah kepadaku lalu berkumpullah kepadanya seluruh dani Lewi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan jadi pada saat itu ada satu peristiwa di mana Uh, bangsa Israel melakukan dosa dengan membuat lembu emas dan mereka menyembahnya. Dan ketika Musa mengetahui hal tersebut, apa yang dikatakan oleh Musa? Musa berdiri kemudian berkata, Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Dan yang datang kepada Musa pada saat itu, yang memihak kepada Tuhan, Seluruh Bani Lewi, hanya suku Lewi yang berkumpul. Alkitab mencatatkan seluruh Bani Lewi yang dicatat cuma Bani Lewi saja, yang dikatakan pada saat itu berkumpul ke sisi Musa, berkumpul karena mereka memihak kepada Tuhan. Bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, jadi kita bisa sama-sama melihat pada saat itu bahwa mayoritas memilih untuk tidak memihak Tuhan. Mayoritas memilih untuk tidak menyembah Tuhan, hanya suku Lewi yang datang ke sisi Musa karena mereka mau memihak kepada Tuhan. Karena peristiwa inilah mengubah nilai suku Lewi di mata Tuhan. Tuhan melihat mereka bertekad untuk setia dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Mereka bertekad untuk memihak kepada Tuhan, itu artinya mereka bertekad untuk menyembah Tuhan. Nah, karena peristiwa ini, maka Tuhan mengubah yang sebelumnya kutukan yang dialami oleh suku Lewi, tetapi diubah oleh Tuhan sekarang menjadi berkat bagi suku Lewi. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau memang berkat, kalau memang Tuhan mengubah berkat kutukan diubah menjadi berkat. Kenapa pada akhirnya tetap saja suku Lewi Bernasib yang sama seperti Simeon, mereka diserahkan. Kenapa Tuhan tetap membiarkan suku Lewi diserahkan? Padahal suku Lewi tadi sudah dikatakan, mereka bertekad untuk setia dan hidup kudus di hadapan Tuhan, tapi pada akhirnya mereka tetap diserahkan juga oleh Tuhan. Bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, perlu kita sama-sama sadari dan perlu kita sama-sama ketahui, meskipun suku Lewi diserahkan. Sama seperti suku Simeon, tetapi dengan jelas kita sudah sama-sama membaca bahwa Tuhan memilih suku Lewi dan menguduskannya menjadi kepunyaan Tuhan. Itu artinya mereka dipilih untuk menjadi pelayan Tuhan, dan itu menunjukkan bahwa mereka nanti akan senantiasa dekat dengan imam, dan mereka akan mengerti hukum Taurat, sehingga Tuhan hendak memakai suku Lewi ini untuk diserahkan oleh Tuhan untuk apa? Untuk mengajarkan seluruh bangsa Israel beribadah kepada Tuhan. Karena itu makanya kenapa suku Lewi ini disebarkan, diserahkan ke 12 suku. Supaya suku Lewi ini bisa mengajarkan seluruh bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi penyerakan yang dialami oleh suku Lewi ini merupakan hikmat dari Tuhan merupakan pengaturan dari Tuhan. Dan penyerakan yang dialami oleh suku Lewi ini merupakan sebuah berkat. Bukan hanya bagi suku Lewi saja, tetapi juga bagi seluruh orang Israel. Nah sekarang bagaimana penyerakan suku Lewi ini bisa menjadi berkat bagi seluruh orang Israel? Karena mereka diserahkan ke 12 suku. Dimanapun wilayah 12 suku itu berada, selalu ada orang Lewi. Dan eh, pada saat itu juga ditetapkan beberapa kota perlindungan, di mana kota perlindungan ini diberikan juga kepada suku Lewi. Mari kita akan sama-sama melihat bagaimana penyerakan ini bisa menjadi berkat bagi seluruh orang Israel. Kita akan sama-sama melihat di dalam kitab Malayaki. Malayaki pasal yang kedua. Kita akan sama-sama melihat Malaiki pasal yang kedua. Kita Malaiki pasal yang kedua ayat yang kelima hingga ayat yang keenam. Kitab Malaiki pasal yang kedua ayat yang kelima hingga ayat yang keenam perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera dan itu keberikan kepadanya pada pihak lain ketakutan dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku pengajaran yang benar ada dalam mulutnya dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Kitab Malayaki ini Tuhan mengadakan, uh, membuat suatu perjanjian dengan Lewi dan perjanjiannya itu ialah Tuhan memberikan kepada suku Lewi kehidupan dan sejahtera, life dan uh, life and peace dan itu diberikan kepada suku Lewi dan uh, itu artinya kemanapun dimanapun suku Lewi berada. Mereka akan membawa kehidupan dan sejahtera, karena dari mulut mereka akan keluar pengajaran yang benar. Mereka akan menyampaikan pengajaran yang benar dan membuat banyak orang berbalik kepada Tuhan, membuat banyak orang yang berdosa berbalik kepada Tuhan. Jadi, ketika orang-orang Israel yang mendengarkan pengajaran Firman Tuhan dari suku Lewi dan mendengarkan dan melakukannya, mereka akan mendapatkan kehidupan. Dan sejahtera, jadi ini bisa menjadi berkat bagi seluruh orang Israel, karena orang Israel, kalau mereka mau mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh suku Lewi, mereka akan mendapatkan kehidupan dan sejahtera. Ini adalah perjanjian Tuhan dengan Lewi yang telah Tuhan janjikan kepada suku Lewi, bahwa Tuhan akan memberikan kehidupan dan sejahtera. Kemanapun suku Lewi pergi, kemanapun suku Lewi berada ia akan senantiasa membawa kehidupan dan sejahtera. Ia akan senantiasa menyampaikan pengajaran yang benar dan membuat banyak orang berdosa berbalik-berbalik kepada Tuhan. Jadi ini merupakan berkat juga bagi seluruh orang Israel. Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Jadi dari sini kita bisa sama-sama melihat bahwa penyerakan yang dialami oleh suku Lewi merupakan penyerakan yang indah Merupakan penyerakan yang positif, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita sudah sama-sama belajar dua macam penyerakan, dan perlu kita sama-sama ketahui, dan perlu kita sama-sama renungkan, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Sesungguhnya, kita sama seperti Simeon dan Lewi. Kita juga berdosa, kita juga hidup menurut keinginan daging kita, dan kita pun patut dikutuk. Tetapi, kemudian Tuhan memberikan anugerah keselamatan kepada kita. Tuhan pun menyerahkan kita, umatnya, ke berbagai penjuru dunia. Jemaat Gereja Yesus Jati ada yang di Jakarta, ada yang di luar pulau, luar negeri, dan berbagai pelosok dunia. Jangan sampai penyerakan kita ini menjadi seperti penyerakan Simeon. Kita terserak, dan hilang lenyap, kita tidak aktif beribadah dan melayani Tuhan. Tetapi kita mau sama-sama bertekad, kita mau penyerakan kita ini seperti suku Lewi. Jadi, bagi kita yang sudah menerima anugerah Tuhan, kita mau sama-sama bertekad untuk setia dan hidup kudus di hadapan Tuhan, sekalipun mayoritas di sekitar kita menolak untuk menyembah Tuhan, tapi kita mau bertekad. Untuk setia dan hidup kudus di hadapan Tuhan, memihak kepada Tuhan, menyembah Tuhan, maka Tuhan akan memilih kita untuk melayaninya. Kemudian, kita akan diserahkan oleh Tuhan, dan kita dapat dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil dan menjadi terang, sehingga kita dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain, dan ini merupakan... Kehidupan yang sangat bernilai dan sangat bermakna yang akan kita miliki, jika kita mau sama-sama bertekad untuk setia dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita akan sama-sama melihat di dalam Kitab 1 Petrus pasal yang ke-1, 1 Petrus pasal yang ke-1, 1 Petrus pasal yang ke-1, ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-2. 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-2 Dari Petrus, rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di sini mencatat orang percaya yang terserak. Terserak yang sama seperti suku Lewi, yaitu atas kehendak dan pemilihan Tuhan. Seperti halnya, gereja Yesus Jati ada di seluruh dunia. Terserak sehingga dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang belum percaya Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita sama-sama bertekad untuk setia dan hidup kudus di hadapan Tuhan, agar Tuhan memilih kita dan agar kehendaknya di dalam kehidupan kita, kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Maka kita akan memiliki Kehidupan yang sangat bernilai dan bermakna, yang tadinya sebuah kutub berubah menjadi sebuah berkat bagi kita dan juga bagi orang lain. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan.